Tindakan seorang pengguna TikTok berkongsi video memperlihatkan penyanyi Datuk Seri Siti Nurhaliza sedang mengambil duit di mesin ATM mengundang rasa kurang senang netizen. Menerusi video tersebut, individu itu merakam momen tersebut sambil memanggil nama Siti Afiah yang ketika itu turut menemani ibunya. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi di video selanjutnya. Bagaimanapun, apa yang dikongsi wanita itu menerima teguran netizen yang menganggap tidak wajar dan mengganggu privasi penyanyi berkenaan. Lebih-lebih lagi, rakaman tersebut dilakukan tanpa izin dan ketika penyanyi itu sedang menjalankan urusan peribadi di ATM. Terkesan dengan kecaman banyak pihak, wanita berkenaan menutup fungsi ruangan komen dan turut memohon maaf. Dia juga memberitahu bahawa rakaman tersebut adalah video kakaknya yang terlalu teruja apabila terserempak dengan penyanyi kesayangan ramai itu. Bagaimanapun, difahamkan individu itu sudah memadam video berkenaan dari laman TikTok miliknya selepas lebih 14 jam dimuat naik.